Sebanyak 83 kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Barito Utara Nadarsyah Kamis pagi. Dari 83 orang tersebut, 14 orang merupakan kepala sekolah SMP dan 1 pengawas, 66 orang kepala sekolah SD, serta 2 orang kepala taman kanak-kanak. Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Aspul Anwar mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berdasarkan surat keputusan Bupati Barito Utara tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah SMP, SD, taman kanak-kanak, dan pengawas sekolah. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka setiap pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpahnya menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara Bupati Barito Utara Nadarsyah berharap kepala sekolah yang dilantik dapat bekerja dengan baik guna meningkatkan kualitas pendidikan serta juga mempunyai rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah. Kinerja kepala sekolah menurut Nadarsyah akan dievaluasi setiap 3-6 bulan dan juga akan dimonitoring setiap tahunnya. Sehingga hasil penilaian kinerja tersebut akan dijadikan bahan pengambil keputusan untuk memberhentikan maupun memperpanjang masa tugas kepala sekolah. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.